Wah, yuk, apa kabar yuk? Lihat. Alah, baik. Kalau makan berdiri. Emang kenapa? Di, nggak boleh makan berdiri. Yang penting gue sarapan. Belum mau telat nih, jam berapa nih? Jam 8. Jam 8. Ye, masih jam 8 kurang. Lah emang? Jam lo ngaco tuh. Oh iya, ngaco banget ya jam gua. Kenapa yuk. Kenapa perut lu? Hah? Sakit? Lu sarapan enggak? Sarapan, ya Allah, jangan gitu-gitu amat, apa gak punya duit yuk. Udah ayo, lu ikut gua aja dah. Yuk ke dalam dulu. Mau kita... Udah tenang aja sama gua, ayo. Ayo mau kemana, ntar dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah ketemu insyaallah. Sehat pokoknya. Ya udah ikut aja udah ayo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya Anto? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Cuman teman saya nih, Ustaz, lagi kurang enak badan katanya. Udah enggak kenapa-napa, Ustaz. Bohong aja, Ustaz. Jangan bohongi dirimu, nah. Gak boleh. Jadi dia tuh sakit mas, Tad. Gara-gara sarapan tadi. Saya bilang sarapan, tadi saya makan roti sama teh kotak. Wah, enak banget. Bisa berjalan, sama aja. Sama aja kan, yang penting makan dulu sarapan. Iya, Sakit. Sakit? Melilit-melilit gimana? Udah sering terjadi kayak gini, sering? Jarang sih. Jarang? Paling jarang. Jarang-jarang air bulan itu. Masya Allah. Ayo kita ngobrol sambil duduklah ya, ayo, biar lebih santai. Boleh. Ayo, silakan. Gimana? Kita di sini, silakan. Sana, silakan. Saya silakan. Iya nih, Ustaz, agak melilit. Itu kenapa ya? Sebelumnya kita minum madu dulu ya. Minum madu dulu. Ya. Mudah-mudahan ada sebuah kebaikan. Sebelum saya jelaskan, amin. Ya, saya bikinin ini. Masya Allah. Ini madu untuk bagi penderita yang susah sarapan. Nih, ya. Di situ pakai air. Kita pakai air. Coba ya. Bismillah. Mudah-mudahan menjadikan sebuah solusi bagi permasalahan lambung. Yang terkhusus adalah karena kebiasaan buruk. Tapi ada beberapa hal nanti yang akan kita jelaskan. Gangguan lambung apakah hanya permasalahannya dari telat makan atau tidak? Ya. Oh, kuning warnanya Ustaz ya? Ini warnanya kuning. Kuning ini bersifat mengeluarkan asam lambung. Karena di sini kelihatannya herba ini banyak sekali campuran obat-obatan yang berkhasiat untuk masalah gangguan lambung dan semisalnya. Nah, bismillah. Yuk diminum ya. Iya, biar cepat sembuh ya.
Seger. Seger jamu Ustaz ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Gila, enak kan? Terus, cara kerjanya herbal ini gimana kemasannya? Yang paling penting adalah yang perlu kita ketahui, bagaimana sistem kerja organ tubuh kita dulu. Ya, herbal, dia bersifat ada tiga macam kerja. Tapi yang penting kerja organ dulu kita kenali. Pertama, ya, asam lambung di dalam tubuh kita pasti ada. Kalau nggak ada, pasti tidak ada proses pencernaan atau proses penyerapan nutrisi. Nah, hal ini asam lambung akan naik, bisa sebabnya karena contoh, lemahnya energi. Lemah energi contoh apa? Mudah lelah, letih, dan sebagainya. Mudah lelah, letih, lesu, ya, bisa disebabkan karena kurang asupan makanan. Salah satunya yang hari ini terjadi gangguan lambung. Maka ketika seorang lemah tenaganya, ya, lemah daripada konsentrasinya, akan menyebabkan atau memicu asam lambung naik. Makanya penting juga untuk mengkonsumsi makanan sebelum aktivitas kita yang padat. Seperti itu. Bukannya kalau nggak makan biasa aja saja, aktivitas-aktivitas aja gitu. Iya. Kadangkala aktivitas kita itu bertemu dengan efek yang menekan psikis. Contoh stres, ya, jenuh, marah, ya, bahkan menjadikan dendam. Nah, ini juga menyebabkan asam lambung. Makanya rasa nyeri lebih cenderung disebabkan gangguan asam lambung yang menyebabkan kelembaban di dalam tubuh kita naik. Nah, makanya efek positif dari sarapan adalah menguatkan energi. Ini menguatkan tenaga kita, konsentrasi kita, ya, semakin semangat, semakin berkualitas, dan hal-hal yang menjadikan kita semakin lebih baik. Dan kemudian kalau untuk pencegahannya, karena kan saya kayak gini nggak sekali doang, Ustaz. Beberapa sering. Kali. Setiap tanggal tua aja. Kalau sering, artinya kita menciptakan status penyakit yang akan dibawa oleh kita selama-lamanya. Contoh, lagi kemana ketemu temen, oh itu kan penyakitnya ini. Jadi orang lain yang akan tahu penyakit kita. Kenapa? Sengaja membiarkan kerusakan tubuh, sengaja membiarkan penyakit ini tetap tumbuh, sengaja penyakit ini selalu nempel dan tidak tersolusikan karena kebiasaan kita yang tidak baik. Ini. Terus kalau faktornya emang kepepet gitu saat nggak sarapan? Ketika kita memang tidak sarapan dan memang betul-betul, contoh ya, masih sekolah kan? Contoh ya, uang ini uang bulanan telat dari orang tua ya. Niatkan aja berpuasa. Kenapa berpuasa? Orang berpuasa berbeda dengan orang yang memang sengaja menahan makannya. Ya, ketika orang berpuasa, dia ini berpikir nanti insya Allah ketika maghrib baru makan. Tapi ketika orang sengaja menunda makanannya, dipikirannya apa? Makan lagi. Maka ketika orang berpikir makan, asam lambung menjadi naik. Maka ketika naik berlebih tidak ada makanan menyebabkan kelembaban. Kelembaban menjadikan peradangan, meradang. Makanya hampir rata-rata orang yang kena asam lambung akan merasa nyeri, bahkan pusing, dan lidahnya akan kelihatan berwarna akan lebih putih. Ini tuh. Enggak kelihatan merah-merahnya dulu apa. Nah, terus Ustaz kalau makan sambil jalan gimana tuh Ustaz? Ya pentingnya sarapan dulu Ustaz. Tapi lu sambil jalan gimana nih? Iya. Adab ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang adab. Adab makan. Ini. Karena kita sebagai seorang muslim, maka akan diatur oleh aturan hukum. Bagaimana dengan makan berdiri, makan berjalan, makan dengan tiduran, makan dengan bersandar. Ini semuanya mengacaukan sistem. Sampai seperti itu, Ustaz. Jadi nggak ya. Dilarang secara adab, tapi ada efek ke sistem juga, Ustaz. Iya. Ketika seorang berdiri makan gorengan, contoh.
makan lontong contoh, kan berdiri. Makan apa lagi? Roti, ya, minum berdiri, ya. Ini ternyata ketika masuk kop seolah-olah makan makanan itu jatuh seperti ke lubang yang sangat dalam. Maka di sini akan memicu apa? Ketegangan. Nah, ketegangan ini menyebabkan asam lambung. Asam lambung. Bagaimana dengan bersandar? Maka hal ini dijelaskan oleh beberapa kitab ulama, janganlah makan sambil bersandar. Nah, ternyata orang yang makan dengan bersandar ini menyebabkan kesombongan. Nah, orang sombong menyebabkan apa? Asam lambung naik. Ini makanya juga tidak boleh. Untungnya saya kan enggak sombong. Ya, cuma berjalan ya. Harus diperbaiki, harus diperbaiki. Agar apa? Menjadi diri seorang muslim, menjadi teladan, terlihat dari adab makannya, menjadikan juga terlihat kesehatannya, karena muslim yang kuat itu yang lebih baik. Kalau muslim sakit-sakitan gimana? Bukan berarti yang sakit adalah lemah terus hina, tidak. Sakit juga sebuah karunia dari Allah agar kita selalu mengingat Allah dan bersyukur atas kesehatan yang sudah kita lewati. Nih. Ayo. Gimana, Dok? Lu dapat belum solusinya nih dari Ustaz udah nih? Berarti kalau enggak ada duit, puasa. Iya. Tetap sarapan penting itu tadi, Dok. Iya, iya, siap. Jangan lupa madu kuningnya kan gitu. Nah, ya. Itu yang paling utama. Ustaz kan agak mendingan ini akan sih, Ustaz. Iya, ini efek langsung. Ini ada herba yang biasa dikonsumsi nih teman-teman yang bermasalah pada lambung. Oh. Iya. Jadi kalau ada orang datang bermasalah lambung, ya kasih hadiah lah, ya, agar menjadikan sebuah manfaat daripada efek pengobatannya. Ini sering nih, Dok. Ini sering banget nih. Lo kemarin juga? Ya kadang kan tanggal tua nggak punya duit juga. Nyetok. Iya, asam lambung naik. Saya konsumsi ini. Di toko herbal banyak. Bisa lewat Ustadz juga bisa, pesan. Iya. Tenang aja. Siap. Dok. Hah? Jam 8 lewat. Jamnya kan ngaco. Emangnya berapa? 8:30. Ya sama aja. Kita pamit dulu, Ustaz. Baik. Buru-buru nih. Baik. Udah sama sembuh ya. Perbaiki pola makannya. Siap. Jangan sambil jalan makannya, ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasaan ya, kebiasaan makan yang telat ya, atau menunda makan, ini akan berefek pada sebuah kesehatan. Makanya kebiasaan ini perlu dirubah agar tubuh mendapatkan haknya sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan-kebiasaan menunda makanan akan menyebabkan gangguan daripada terkhusus lambung. Udah lambung ya, konsentrasi dan sebagainya ya akan merembet. Makanya di sini kita belajar untuk menjaga fungsi organ tubuh agar semakin sehat dan kuat, insya Allah.